boleh mengevaluasi 4 tahun kebersama dengan Pak Yusuf Kalla, catatan-catatan apa Pak yang Bapak bisa rasakan dengan selama bersama dengan Pak Yusuf Kalla yang mungkin bisa diharapkan direfleksikan untuk calon ke depannya? Ya, saya dengan Pak Yusuf Kalla hubungan sangat sangat baik, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada perbedaan-perbedaan yang prinsipil, nggak ada. Ya kalau sudah diputus ya sudah, kita hadapi bersama. Saya kira apa hubungan seperti itu yang kita harapkan, karena kita bersama saja belum tentu bisa mengatasi masalah-masalah besar yang ada. Pak, kalau di ranking Pak, di grade gitu ya, dari 1 sampai 10, kebersamaan dengan Pak JK itu berada di poin berapa Pak? 8, 9? Kalau 10 kan nggak mungkin lah ya, sempurna nggak ada. Ya, antara 9 dan 8 lah, lebih ke 9. Berarti kriteria selanjutnya, ini kan nyari sempurna Pak Yusuf Kalla kan, kriteria selanjutnya berarti merujuk seperti Pak Yusuf Kalla. Ya kita mintanya kan yang semuanya yang kalau lebih baik ya semakin bagus. Kalau peluang perempuan ada Pak? Apanya? Untuk jadi cawapres. Ya kenapa tidak? Dengan syarat? Dengan syarat? Gak ada syarat. Yang paling penting mau bekerja keras untuk negara ini. Pak, dari poin 9 untuk Pak Yusuf Kalla, poin apa Pak kira-kira yang paling Bapak sangat terbantu kagum dari sosok Pak Yusuf Kalla? Ya kita ngerti Pak Yusuf Kalla tuh dari sisi pengalaman di semua dunia kan. Dunia apa sih Pak Yusuf Kalla yang belum? Sepak bola pernah pegang PSM, ya, urusan masjid beliau ketua dewan, dewan masjid, partai pernah jadi ketua Golkar, menteri berapa menteri beliau pernah pegang, wapres pernah, Menko, menteri Menko semuanya pernah. Apa coba lagi yang belum?